الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فمهدنا عزكم الله. Ketentuan yang berikutnya dalam mengamalkan sunnatul rasul alaihi salatu wassalam ialah apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, akhbir bis sunnah wa la tukhasim alaiha. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, salah seorang imam besar pada masanya, tokoh mazhab Hanabilah, termasuk imam ahli sunnati wal jamaah, imam ahli hadis, beliau menyatakan sebuah kalimat yang merupakan kaidah dalam mengamalkan sunnah. Akhbir bis sunnah, sampaikan sunnah, wala tuhasim alaiha, dan kalian jangan berseteru di atas sunnah, jangan berdebat di atas sunnah. Disebutkan dalam keterangan yang lain dari Haitham ibn Jamil rahimahullah, dia pernah berkata kepada Malik ibn Anas, al-imamu Malik ibn Anas rahimahullah, kata Haitham, ya Aba Abdillah, الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها. وهي أبو عبد الله إمام مالك. أثاث صورة وكلاكي عالم يمنطي السنة أيجادل عنها أيجادل عنها أفقد يفل برجدال فردبت قرنين. قال كفى الإمام مالك رحمه الله، لا، ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. Jangan, tetapi hendaknya dia memberitakan, menyampaikan sunnah. Kalau sunnah terima dari dia, alhamdulillah. Kalau tidak, maka dia diam. Karena betul-betul jazakumullah yang dimaksud dengan perdebatan, khusumah wal jidal,
yang diinginkan oleh al-Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahumullah ialah al-jidal bil batil, percepatan dengan cara yang batil, al-khusuma al-mazmuma, percepatan yang tercela, percepatan yang diniatkan untuk menang, bukan dalam rangka untuk menegakkan al-haq. Debat gimana ya, debat kurir, cepat kusir, masya Allah, cepat kusir. Tujuannya bukan dalam rangka untuk mencari kebenaran, bukan dalam rangka untuk mencari al-haq, tapi dalam rangka untuk inat, menentang, dalam rangka untuk menang-menangan dan yang semisalnya. Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan, dinukil oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala, Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan, al-jidalu fid-din yunashi'ul mira wa yulhibu binur al-ilm min al-qalbi wa yuqassi wa yurifu ad-dhighna. Jidal, debat kusir dalam masalah agama akan melahirkan yang namanya mira. Mira itu percepatan yang tercela, akan menghilangkan cahaya ilmu dari hati, akan mengeraskan jiwa, dan akan melahirkan kedengkian. Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad dan juga yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW pernah menyatakan, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alayhi illa utul jadal. Tidaklah ada suatu kaum yang tersesat setelah petunjuk yang dulu mereka rasakan, melainkan orang-orang yang suka berdebat, debat kusir. Ini semuanya warakallahu fikum, penjelasan para imam dan juga sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang tercelanya yang namanya perdebatan. Maka kaidah kita mengamalkan sunnah, menjelaskan sunnah kepada umat, selesai. Tidak perlu kemudian ada debat-debatan, ada kontok-kontokan dan yang semisalnya, dikarenakan sunnah tadi. Tidak perlu. Sampaikan, diterima alhamdulillah, ditolak, menentang, mendebat dan segala macamnya, diam. Barakallahu fikum. Ada pun yang menentang semua. Dialog, namanya dialog. Berdialog dalam rangka untuk menggali ilmu, istifadah ilmu, mencari kebenaran, mencari dalilnya ilmiah, itu perkara sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Dan itu tidak mengakibatkan perdengkian, tidak mengakibatkan permusuhan, tidak mengakibatkan perpecahan atau perselisihan. Walaupun dialognya sampai meninggi suaranya, dialognya seru, saling adu argumentasi, tapi dikarenakan niatnya untuk mencari kebenaran, untuk mengamalkan al-haq, maka terpuji dan tidak bakal sampai terjadi yang namanya perpecahan atau ikhtilaf. Disebutkan oleh Yunus As-Sabadi rahimahullah menceritakan tentang akhlaknya al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Yunus, ma ra'aitu aqala min asy-Syafi'i. Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih cerdas, yang lebih berakal daripada al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengisahkan, nadartuhu yawman fi mas'alatin. Suatu kali, suatu hari, saya pernah berdialog, munadharah dengan beliau tentang sebuah permasalahan. Thumma faratna, kemudian kami berpisah.
tidak bisa menyatukan pendapat. Saya punya pendapat A, beliau mengatakan B. Tabayyunus wala tiyani fa akhadha biyadi. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah menjumpai aku dan memegang tanganku sambil menyatakan, ya Aba Musa, alla yastaqim an nakuna ikhwana wa illa natafiq fi mas'alatin. Wahai Abu Musa, ini Yunus, wahai Abu Musa, bukankah tepat kita menjadi ikhwan, menjadi bersaudara, berukhuwah, walaupun tidak sepakat pendapatnya dalam sebuah masalah. Dipegang tangannya sambil mengatakan demikian. Alangkah bukankah baik kalau kita berukhuwah, bersaudara, saling mencintai, saling berukhuwah, walaupun beda pendapat. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengomentari pernyataan Al-Imam Syafi'i. Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, qultu, saya katakan, hadza yadullu ala kamali aqli hadzal imam wa fiqhi nafsi fama zara an-nubara yakhthalifun. Kejadian ini menunjukkan kesempurnaan akalnya Al-Imam Syafi'i dan fikihnya beliau. Yang namanya nubara, orang-orang yang setingkat, yang selevel, biasa ikhtilaf pada masa zaman dahulu. Namun mereka tidak pernah berpecah belah, tidak pernah saling bermusuh-musuhan, tidak pernah saling membenci. Ukhuwah Islamiyah tetap ada di tengah-tengah mereka. Barakallahu fiik. Ini terpuji. Dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Ibn Abdul Bar al-Andalusi dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilm wa Fadli dari Affas bin Abdul Azim al-Andari qala fi al-Mustahkam, kuntu 'inda Ahmad ibn Hanbal wa ja'ahu Ali ibn al-Madini raqiban 'ala jabal. Suatu kali saya sedang berada di sisi Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Tiba-tiba datang kepada beliau Ali ibn al-Madini sedang menaiki kendaraan. Qala, katanya Abbas, fatanawara bisyahadah. Lalu mereka berdua saling berdialog tentang masalah persaksian. Munawwar, dialog. Wartafa'at aswatuhuma, sampai suara mereka berdua meninggi. Meninggi, mengeras, seru. Wah. Katanya Abbas, hatta khistu ayyata'a bainahuma jafa', sampai saya khawatir terjadi kerenggangan hubungan antara mereka berdua. Kalau ini mengatakan A, ini mengatakan B, sampai mengeras suaranya, meninggi. Katanya Abbas bin Abdul Azim al-Andari, falamma arata Aliun al-insiraf, ketika Ali ibn al-Madini rahimahullah hendak pergi dan pulang, qama al-imam Ahmad fa'akhadha bi rikabih, maka Imam Ahmad ibn Hanbal pun bangkit berdiri memegang tali kekangnya mengantarkan dia pulang. Luar biasa, barakallahu fikum. Itu salafuna saleh rahimahumullahu taala. Terjadi ikhtilaf dalam perkara-perkara ahkam syar'iyyah, beda pendapat, masing-masing berpegangan dengan argumentasinya, ternyata tidak sampai merusak ukhuwah Islamiyahnya. Ukhuwahnya terjaga, persahabatan terjaga. Luar biasa. Itu mereka. Yang semacam ini mahmud, terpuji dan diperbolehkan. Maka semua kita sebagai kaum muslimin belakangan yang diwajibkan untuk mengikuti jejak langkah ulama-ulama yang sebelumnya, ini yang mesti kita lakukan. Sampaikan sunnah, beritakan tentang sunnah Rasul
dengan ayat, dengan hadis, sampaikan dengan cara yang baik. Diterima, alhamdulillah. Ditolak, diam. Kalaupun terjadi yang namanya perbedaan pendapat pada perkara-perkara yang memang sama-sama kuat argumentasi dalilnya, kita berdialog dalam rangka untuk mencari mana yang rajih, mana yang lebih kuat untuk kita amalkan. Tetapi tidak sampai pada tingkat merusak ukhuwah Islamiyah. Tidak boleh saling memusuhi, tidak boleh saling membenci, tidak boleh fanatik, tidak boleh takut buta, dan yang semisalnya. Ukhuwah tetap terjaga. Misal, masalah ikhtilafiyah yang sangat masyhur di kalangan para ulama una, ikhtilaf tentang masalah tasyahud, salat dua rakaat atau salat yang hanya memiliki satu tasyahud, itu duduknya seperti tasyahud awal apakah duduknya seperti tasyahud akhir, mana yang rajih? Diam. Mana yang rajih? Khilaf. Khilaf yang sangat masyhur di zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Ada yang mengatakan salat yang hanya memiliki satu tasyahud duduknya seperti duduk tasyahud awal, iftirash. Ada yang mengatakan duduknya seperti duduk tasyahud akhir, tawarruk. Kalau sampaikan apa yang kamu yakini rajih, amalkan, selesai. Toleransi dengan pendapat yang kedua. Ketika ada yang namanya dialog, dialog dalam rangka untuk mengemukakan masing-masing argumentasi untuk diketahui mana yang lebih rajih dari dua pendapat yang ada. Nah mas, ukhuwah terjaga, silaturahim terus berlanjut, lapang dada, saling menghormati, saling toleransi. Namanya. Tapi kalau kemudian saling gontok-gontokan, saling bermusuhan, saling membenci, saling tuding-tudingan, saling fanatik, ini grup iftiras, grup tawaruk, dan segala macamnya, ada mazmum. Ini yang tercela, barakallahu fikum, menunjukkan para pelakunya itu masih jahil, pelakunya masih bodoh, tidak mengerti bagaimana kaidah dalam mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, sekaligus menunjukkan dia masih jahil, belum mengerti tentang fikih, pemahaman tentang ikhtilaf. Jamkan baik-baik. Terlalu banyak masalah-masalah fikih, masalah ahkam syar'iyyah yang ada ikhtilaf panjang di kalangan para ulama unas dulu sampai sekarang ini. Prinsipnya kita sampaikan sunnah, sampaikan yang kita yakini rajih, kemudian toleransi dengan pendapat yang lain dalam bab-bab yang semacam itu. Barakallahu fikum. Jangan sampai terjadi pertikaian, permusuhan, peregangan hubungan atau peregangan ukhuwah dan semisalnya dengan sebab perkara-perkara yang semacam tadi. Barakallahu fikum. Lain perkara kalau ikhtilafnya itu dalam masalah prinsip. Yang satu di atas sunnah, yang lain di atas bid'ah dan penyimpangan. Maka yang sunnah yang diamalkan, yang bid'ah yang diingkari dan ditinggalkan. Barakallahu fikum. Yang terakhir, faedah terakhir yang perlu disampaikan dalam kesempatan kali ini ialah i'tibar al-masalih wal-mafasid, mempertimbangkan maslahat dan madharat di dalam mengamalkan sesuatu yang hukumnya sunnah dan wajib. Ini saya tegaskan bahasanya, mempertimbangkan maslahat dan madharat di dalam mengamalkan sesuatu yang hukumnya sunnah dan wajib. Dari tadi kita menyatakan sunnah, 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 sunnah,
maknanya bimbingan Rasul, ajaran Rasul. Kali ini sunnah lawan dari wajib. Saya ulangi lagi. Kaidah berikutnya, mempertimbangkan maslahat dan mudharat di dalam mengamalkan sesuatu yang hukumnya sunnah tidak wajib. Hukumnya sebatas sunnah, belum sampai tingkatan wajib. Yang ini harus mempertimbangkan al-masalih wal-mafasid, maslahat dan mafsadahnya terkait dengan masyarakat sekitar. Terkait dengan masyarakat sekitar. Disebutkan oleh Syekhul Islam, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa di juz yang ke-22 halaman 407, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, wa yustahabbu lirrajuli an yaqsida ila ta'lifil qulub بترك هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا. Dianjurkan bagi seseorang untuk bermaksud, berniat ta'liful qulub, berniat untuk melembutkan hati kaum muslimin dengan meninggalkan amalan yang sifatnya sunnah mustahab. Sebab maslahat ta'liful qulub, maslahat melembutkan hati muslimin pada agama ini lebih besar daripada maslahat melaksanakan amal yang hukumnya sunnah belum wajib. Ini merupakan kaidah besar. Hujjah mereka, para ulama ulama ya, terkait dengan keinginan Rasul alaihi salatu wassalam setelah Fathu Mekah, keinginan beliau untuk merombak Ka'bah. Ka'bah pada masa dulu, di zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ka'bah itu memiliki dua pintu. Pintunya itu langsung melekat dengan tanah. Tanah langsung pintu, tidak ada undak-undakannya. Tanah langsung pintu. Ada pintu sebelah sini, ada pintu sebelah satunya lagi. Ini untuk masuk, itu untuk keluar. Dua pintu. Kemudian yang bagian khatim, yang ada lingkaran dekatnya, itu masuk dalam bangunan Ka'bah. Itu di masa Nabi Allah Ibrahim. Ketika Ka'bah sempat roboh dikarenakan banjir pada masa lalu, orang-orang Quraisy membangun Ka'bah. Mereka membuat satu pintu saja. Satu pintu tanpa pintu yang kedua. Pintunya sekarang ini, pintu yang dibikin ketika dengan Hajar Aswad dan Multazam. Dikarenakan biayanya habis, mereka tidak bisa menyempurnakan sampai tuntas. Akhirnya menyisakan beberapa areal yang sekarang dibikin lingkaran itu, namanya Khatim. Ini masuk bagian Ka'bah. Rasulullah SAW hendak merubah bangunan Ka'bah, dikembalikan seperti pada masa Nabiullah Ibrahim SAW. Dia mengatakan pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, walaula anna qaumaki hadithun ahduhum bil jahiliyah fa akhafu an tunkira qulubuhum. Kalau bukan karena kaum kamu, orang-orang Quraisy ini baru saja lepas dari mata jahiliyah, baru masuk Islam, saya khawatir hati mereka akan mengingkari dan akhirnya murtad kembali. Digagalkan oleh Rasul rencana itu
karena khawatir tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam ketika itu hatinya belum menerima, hatinya mengingkari, khawatir murtad lagi. Maka Rasul meninggalkan rencana merombak Ka'bah dalam rangka untuk ta'ziful qulub, dalam rangka untuk melembutkan hati mereka yang baru masuk Islam. Merombak Ka'bah hukumnya sunnah. Melembutkan hati kaum muslimin yang baru masuk Islam lebih besar kemaslahatannya. Itu argumentasi dalilnya. Wal hadits disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kaidahnya termasuk perkara yang dianjurkan. Termasuk perkara yang dianjurkan meninggalkan sebagian perkara-perkara yang hukumnya sunnah bukan wajib dalam rangka untuk ta'liful qulub, melembutkan hati kaum muslimin. Ini kaidah besar yang antum harus cermati baik-baik, barakallahu fikum, terutama di dalam babul muamalah, babul dakwah di kalangan umat Islam. Saya kasih contoh yang real di masyarakat kita. Misal, antum tinggal di masyarakat yang sangat jauh dari pemahaman agama, primitif, apalagi primitif pesisir atau primitif pegunungan. Sama-sama kena ya. Primitif pesisir atau primitif pegunungan. Barakallahu fikum. Orang-orang di sana belum pernah melihat satu kali pun sosok seorang muslim yang menggunakan jubah panjang. Kalau lihat aneh. Ini dari belahan dunia mana? Misal, mereka jadi was-was, gelisah. Jangan-jangan ini ada sesuatunya. Dan terjadi ketika antum menggunakan jubah panjang di tempat itu dan antum menyampaikan salam kepada muslimin sekitar, cuek. Assalamualaikum. Kayak gimana? Antum berarti antum harus tahu masyarakat ini masih belum familiar dengan pakaian panjang. Apa hukumnya pakai jubah? Apa hukumnya pakai jubah panjang? Coba diem. Hukumnya apa? Sunnah wajib. Yakin? Maka ikhwan fillah rahimakumullah, harus mempertimbangkan maslahat dan madharatnya ketika antum masuk dakwah di tempat-tempat semacam itu menggunakan baju panjang. Kalau ternyata antum menggunakan jubah panjang masuk ke tempat semacam itu menimbulkan reaksi negatif, dakwah ditolak, mereka fobi, anti dengan apa yang kamu sampaikan dikarenakan jubah panjang, maka termasuk kaidah besar untuk sementara antum tidak menggunakan jubah panjang di tempat itu dikarenakan mengandung mudharat, antum menggunakan pakaian lain yang masih syar'i, yang familiar dalam rangka untuk ta'liful qulub, melembutkan hati mereka. Cocoknya apa ini masyarakat primitif pesisir sama pegunungan? Cocoknya pakai sarung, menggunakan baju hem atau koko. Barakallahu fikum. Apa perlu menggunakan songkok putih? Kalau songkok putih sama itu juga biasa aja ya kawan. Justru mereka kalau melihat menggunakan songkok tapi yang warnanya putih, hormat, lebih berwibawa daripada yang pakai songkok ireng.
Nah, itu kan sebagai da'i, bukan sebagai masyarakat biasa. Ini masyarakat biasa menggunakan sopo iren. Begitu melihat antum dengan penampilan familiar, menggunakan sarung, menggunakan baju koko, baju hem, sebagaimana mereka, plus tampak putih, mereka lebih enak menerimanya, lebih familiar sama antum, mendengarkan ceramahnya antum, dakwahnya antum, apalagi yang menselingi dengan apa, antum iringi dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, tegur sapa dengan masyarakat dan segala macamnya, masya Allah, mereka bisa menerima dakwahnya antum, mendengarkan apa yang kamu sampaikan, mulai perlahan mereka mendengarkan ceramah, mendengarkan dakwah sunnah, dakwah haq, dan hormat kepada antum dikarenakan antum adalah seorang kiai menggunakan peci hitam, peci putih. Menggunakan peci hitam boleh-boleh saja, tapi wibawanya kurang. Loh, untuk seorang da'i ya, saya katakan untuk seorang ustaz, wibawanya kurang. Boleh-boleh aja, tapi saya pribadi mengatakan wibawanya kurang. Ketika menggunakan peci yang putih dengan peci yang familiar, atau menyampaikan ilmu di tengah-tengah mereka dengan ayat, dengan hadis, keterangan para ulama, dengan bahasa yang baik, dengan cara yang hikmah, disertai dengan muamalah yang bagus, akhlakul karimah, hormat sama itu. Atau maka dikatakan Pak Ustaz, apalagi antum pernah haji bolak-balik di sana, masya Allah, Pak Yai. Itu namanya PP dakwah, itu namanya hikmah dakwah, itu namanya kaidah mengamalkan sunnah. Di tempat yang lain yang biasa ngerti sunnah dan segala macamnya pakai jubah panjang sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, pakaian yang sangat dicintai, paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika ke sana lain penampilannya. Barakallahu fiikum. Dan kemudian di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, pakaiannya masih kayak gitu. Sama mereka kayak gitu terus, gitu terus. Tidak pernah mengamalkan satu pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang ini loyo, melempem dalam mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang namanya hikmah dalam cara dakwah di tempatnya masing-masing. Barakallahu fikum. Ketika anda merasa di tengah-tengah masyarakat dengan sarung, dengan baju koko, dengan songkok putih, ditambah dengan jas, kok lebih berwibawa pakai jas? Boleh, bukan tasyabuh. Siapa bilang tasyabuh? Itu perkara yang diperbolehkan, barakallahu fikum, biasa dipakai oleh kaum muslimin di mana-mana. Hah? Pakai jas. Tapi enggak usah pakai dasi. Pakai jas, sarung, baju koko, pakai jas, pakai songkok putih. Apalagi yang punya saya ini. Masya Allah. Susah nyarinya itu. Itu akan diberitahu. Pakai. Di tengah-tengah masyarakat yang semacam itu, ketika mereka mulai paham agama, paham sunnah, paham al-haq, mulai mengerti bagaimana pakaian-pakaian yang lebih sunnah dan segala macam, perlahan antum menampilkan penampilan yang lebih sunnah dengan pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Pakai khutbatul Jum'ah dengan tauk, dengan baju putih yang panjang, jubah putih bersih, dengan songkok putih yang bersih, tampil dengan penampilan sunnah. Mereka sudah familiar. Begitu memandang ustaznya naik, lebih gagah. Nah, ya itu dikarenakan yang dipakai itu pakaian yang lebih dicintai Rasul alaihi salatu wassalam. Ditampilkan ketika itu. Itu namanya hikmah di dakwah dalam rangka taklif al-qulub. Saya katakan pakai sarung, bukan pakai pantolun. Saya ulangi lagi, pakai sarung, bukan pakai pantolun. Yang saya bicarakan ini adalah orang-orang yang berdakwah kepada sunnah, da'i-da'i sunnah, da'i-da'i ahlus sunnah. Walaupun dalam rangka ta'liful qulub, pakai sarung. Jangan menggunakan pantolun, kemudian pakainya hem, jas, dasi lagi.
mohon maaf, ini sudah keblinger. Tidak lagi menceritakan, tidak lagi mencitrakan diri sebagai seorang dai yang sedang mengemban isi sunnah, menampilkan bimbingan sunnatul rasul alaihi salatu wassalam dalam berpakaian. Maaf, itu bukan hikmah dalam dakwah. Itu namanya keblinger dalam berdakwah, kebablasan dalam hikmah. Akhirnya bukan lagi hikmah, tapi menjadi perkara yang khilaful hikmah, menyelisih hikmah. Barakallahu fikum. Contoh yang lain, di tengah-tengah masyarakat, mereka paling anti dengan kalimat tauhid. Misal, kalau dengar tauhid, langsung antipati, kopi dan segala macamnya, setuju dengan macam-macam. Maka dalam rangka ta'riful qulub dirubah kalimat ini. Tidak wajib bagi antum menggunakan bahasa tauhid. Dirubah bahasa beribadah kepada Allah semata. Namanya apa itu? Tauhid. Hah? Beribadah kepada Allah semata. Merubah bahasa dalam rangka ta'liful qulub. Ketika mereka antipati, benci dengan kata-kata sunnah, gantian bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka paling anti dengan kata-kata bid'ah. Ganti. Jangan menggunakan bahasa bid'ah. Saya menggunakan apa dari saya melafalkan dengan lokatnya itu. Diganti dengan bahasa menyelisihi sunnah, menyelisihi bimbingan Nabi. Atau membahasakan penyimpangan-penyimpangan. Atau membahasakan kesesatan. Itu namanya pertimbangan maslahat dan madharat dalam rangka untuk ta'liful qulub. Saya mau tanya sama antum. Apa hukumnya sholat pakai sandal? Apa hukumnya? Yang benar. Jawabannya sunnah. Karena Rasulullah SAW sholat pakai sandal. Dan menganjurkan sahabatnya sholat pakai sandal. Dikatakan sunnah bukan wajib. Dikatakan Rasulullah SAW juga pernah sholat dengan tanpa sandal. Apakah antum terapkan langsung di tengah-tengah masyarakat? Jawabannya apa ya, kawan? Jawabannya pertimbangan maslahat dan madharat. Apakah ketika antum amalkan sholat pakai sandal di tengah-tengah masyarakat bermaslahat ataukah bermadharat? Jawabannya bermadharat, dikarenakan mengandung madharat yang lebih besar, maka untuk sementara, saya katakan untuk sementara, dipending dulu sunnah yang satu ini. Belum bisa mengamalkan sunnah sholat pakai sandal. Kecuali kalau antum sholat pakai sandal di rumahnya antum sendiri, sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah atau duha atau qiyamul lail pakai sandal. Taruhlah itu. Apakah mungkin kita amalkan di musala kita sendiri? Apakah mungkin? Di musala sendiri? Apakah mungkin? Jawabannya melihat maslahat dan madharatnya. Apakah ada pergunjingan panjang di tengah-tengah masyarakat ketika mendengarkan suara, mendengarkan berita di musala itu sholatnya pakai sandal kafir? Dipertimbangkan maslahat dan madharatnya. Kalau ternyata belum bisa, masyarakat belum bisa menerima fenomena yang semacam itu, walaupun di musala sendiri belum bisa mengamalkan sunnah tadi dalam rangka untuk ta'liful qulub, melembutkan hati. Barakallahu fikum.
Hada wabah. Saya ingatkan, ini khusus untuk amalan-amalan yang hukumnya sunnah, tidak sampai tingkatan wajib. Tapi kalau hukumnya wajib, tidak ada pembahasan takliful qulub. Dikerjakan walaupun semua orang menentang perkara wajib. Antum kau ingin sholat berjamaah, cara keluar itu bilang mah sedikit mah macam-macam, terus gimana? Gak sholat siapa ya? Tetap sholat, ya tetap berjamaah, dikarenakan wajib. Bahkan yang namanya sholat termasuk rukun Islam yang sangat besar, dikerjakan. Adapun suara-suara sumbang, berupaya untuk diredam dengan penjelasan yang baik dan benar, disampaikan argumentasi dalilnya dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Yang namanya wajib tetap wajib, tidak bisa goyang dari sunnah. Barakallahu'alaikum. Hada mafhum bisa dipahami. Barakallahu'alaikum. Saya mau tanya kepada antum tengah-tengah yang lagi sudah punya keluarga, Pak? Sudah punya anak? Masya Allah. Antum namanya siapa? Abu Fairuz. Misalkan Abu Fairuz kepingin ta'adud. Abu Fairuz ini kepingin ta'adud, kepingin poligami. Wah, di masyarakatnya itu yang namanya poligami sesuatu yang paling dibenci. Abu Fairuz ini termasuk yang menggerakkan dakwah sunnah di tempatnya. Kira-kira ditunda poligaminya atau disegerakan poligaminya? Gimana ber? Ditundanya kenapa? Dikarenakan menimbulkan madharat yang lebih besar. Yakin? Alasannya karena itu, bukan karena nggak mampu. Alasannya banyak, yang pertama belum siap besar. Yang kedua, madharatnya besar. Dikarenakan masyarakat sini paling anti dengan poligami. Labas. Ini ditujukan kepada mereka yang punya pengaruh. Nah, itu contoh kalau seandainya terjadi. Nah, para asatidzah dan segala macamnya yang punya poligami, sabar dulu. Jelaskan kepada masyarakat tentang bolehnya poligami dan segala macam, sampaikan indahnya poligami, minimalnya mereka memaklumi. Begitu mereka memaklumi, ustaz-ustaznya sudah siap semua poligami, silakan poligami. Kalau belum, saya nasihatkan tunda dulu poligaminya dalam rangka untuk ta'liful qulub, melembutkan hatinya kaum muslimin setempat dalam rangka untuk perkembangan dakwah mulia yang sedang diusung. Barakallahu fikum. Intinya, meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah bukan wajib dalam rangka untuk ta'liful qulub, melembutkan hati, ini perkara yang sangat dianjurkan dan betul-betul antum harus pertimbangkan. Barakallahu fikum. Kaidahnya i'tibarul masalih wal mafasid, mempertimbangkan maslahat dan madharatnya. Barakallahu fikum. Ingat, yang hukumnya sunnah bukan perkara yang wajib. Masya Allah. Ini beberapa kaidah muhimmah, kaidah penting dalam mengamalkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun faedah mengamalkan sunnah sangat banyak. Sudah saya bawakan di awal dari penjelasan Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dan penjelasan Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah dalam Muqaddimah Sahih.
ada satu poin penting. Faedah mengamalkan sunnah, faedah berpegang teguh dengan sunnatul rasul alaihi salatu wassalam, yaitu mengamalkan sunnah dengan ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan di atas. Mengamalkan sunnah itu berbuah persatuan umat. Mengamalkan sunnah menghasilkan ukhuwah Islamiyah. Barakallahu. Persatuan di kalangan kaum muslimin itu hanya akan bisa tercapai apabila masing-masing umat Islam kembali kepada sunnah Rasul, kembali kepada bimbingan dan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Ukhuwah Islamiyah yang hakiki, yang sesungguhnya akan tercapai dan hanya bisa tercapai kalau ukhuwah Islamiyah itu dibangun di atas sunnatul rasul alaihi salatu wassalam. Bukan di atas golongan, bukan di atas partai, bukan di atas sekte atau yang semisalnya, tapi ukhuwah Islamiyah yang dibangun di atas sunnatul rasul alaihi salatu wassalam. Dalilnya ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102 insyaAllah dan setelahnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzi, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Imam 102 insyaAllah. Baik. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadzkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Allah mengatakan dalam ayat ini, perintah, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, hendaklah kalian beriktisam, berpegang teguh dengan tali Allah. Hablullah dimaknakan dengan Quran dan Sunnah. Berpegang teguhlah kalian dengan Quran dan Sunnah. Jami'an itu hal, ay hala kaunikum mujtami'ina alaih, dalam keadaan kalian bersatu di atas i'tisam bisunnah ini. Wala tafarraqu, dan kalian jangan berpecah belah. Wadzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'a, ketika kalian dahulu saling bermusuhan, saling membenci. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah melembutkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah semata kalian menjadi bersaudara. Ini satu paket ayatnya. Dari ayat ini diambil faedah oleh para ulama-ulama. Satu, perintah berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Satu, jelas. Yang kedua, dari kalimat jami'an, perintah bersatu di atas prinsip ini. Bersatu di atas prinsip ini. Prinsip berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Tiga, kalimat wala tafarraqu, kalian jangan berpecah belah. Setelah perintah iktisam, berpegang teguh dengan sunnah, itu menunjukkan menyelisihi prinsip ini, menyelisihi prinsip ini berbuah perpecahan. Barang siapa yang tidak mau berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, maka dia akan berpecah belah. Siapa saja yang iktisam berkita di sunnah, dia akan jami'an, bersatu. Empat, ayat setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya
dengan prinsip yang mulia ini, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, membuat kalian itu ikhwana, saling bersaudara, saling berukhuwah Islamiyah, yang dulunya saling bermusuhan, yang dulunya saling membenci, yang dulunya saling berseteru. Dengan nikmat Allah yang satu ini, dengan prinsip ini, kalian akhirnya bersaudara. Allah lembutkan di antara hati kalian dengan perintah dan prinsip tadi. Wadzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan, Allah satukan hati kalian dengan prinsip ini. Maka dengan nikmat Allah kamu pun menjadi bersaudara. Ini ayat berkaitan dengan suku Aus dan suku Khazraj di kota Madinah. Dulu di masa jahiliyah, dua suku besar yang sesungguhnya masih bersaudara itu sering tawuran, sering gelut. Gelut antar desa, gelut antar kecamatan, gelut antar kabilah, antar suku. Kayak daerah mana ya kira-kira ya? Daerah mana? Pasti bilang begini. Itu suku Aus dan suku Khazraj di kota Madinah, dua suku besar Aus dan Khazraj yang secara nasab masih saudara. Di masa jahiliyah dulu saling bermusuhan, bahkan saling berperang, pertumpahan darah tak terelakkan, perang antar kabilah tidak bisa diredam. Padahal pada masa itu sudah ada yang namanya peradaban Romawi, sudah ada peradaban Persia, ada peradaban Yunani, sudah ada bangsa Yahudi, sudah ada bangsa Nasrani, sudah ada penyembah api. Mereka tidak berdaya menghadapi percekcokan, permusuhan dan peperangan dua suku yang ada ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan membawa Islam rahmatan lil alamin, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam hijrah ke kota Madinah, kemudian dari suku Aus masuk Islam, suku Khazraj masuk Islam, mereka semuanya muslimin, sama-sama memeluk bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Pertikaian, permusuhan, kebencian, peperangan, pertempuran yang berpuluh-puluh tahun lamanya terjadi di masa lalu, padam semuanya, hilang semuanya. Mereka pun akhirnya kata Allah, fa'astahtum binikmatihi ikhwana. Dengan nikmat Allah semata kalian pun akhirnya bersaudara. Allah yang melembutkan hati-hati mereka, suku Aus dan suku Khazraj ini. Apa prinsipnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Prinsipnya berislam dengan benar, berislam sesuai dengan bimbingan Rasul pada masa itu. Maka dari sini kana bina rasulullah. Faedah terbesar mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah, mendakwahkan sunnah di tengah-tengah masyarakat kita dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi, faedah terbesarnya ialah menyatukan semua kaum muslimin di atas sunnah, membentuk ukhuwah Islamiyah di atas sunnah tadi. Ukhuwahnya bukan karena sama-sama rembang, ukhuwahnya bukan karena sama-sama purbalingga, ukhuwahnya bukan karena sama-sama pedagang, ukhuwahnya bukan dikarenakan sama-sama seprofesi atau semisalnya. Tidak. Tapi ukhuwahnya betul-betul di atas Islam, di atas iman, di atas bimbingan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau mengamalkan sunnahnya tadi sesuai dengan bimbingan-bimbingan yang benar,
tidak asal mengamalkan sunnah. Barakallahu. Ini faedah yang paling besar. Nah, di daerah manapun, di wilayah manapun, di generasi siapapun, di sepanjang masa, sepanjang generasi, di setiap tempat, kalau semua individu-individu masyarakatnya yang muslim ini mempelajari sunnah Rasul alaihissalatu wassalam dengan benar, mengamalkannya dengan benar, menghidupkannya dengan benar, mendakwakannya dengan benar, maka akan tercapai yang namanya ukhuwah imaniyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Akan tercapai yang dikatakan Rasulullah alaihissalatu wassalam, al-mu'minu lil mukmini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dah. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan yang sangat kokoh, satu sama lain saling menguatkan. Muttafaqun alaih dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Jika seperti digambarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam Bukhari Muslim juga dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, مثل المؤمنين في تواتهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal rasa saling cinta di antara mereka, saling mengasihi di antara mereka, saling bahu membahu, saling tolong menolong di antara mereka, diumpamakan seperti satu jasad, satu tubuh. Barulah akan terwujud dan semacam ini. Dikatakan motivasinya itu bukan kesukuan, bukan kedesaan, bukan kekecamatan, bukan karena kabupaten, bukan karena daerah, wilayah, bangsa, negara, dunia, profesi, bukan karena itu. Motivasi dia motivasi iman. Motivasinya motivasi Islam. Motivasinya sunnatul Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dikatakan semuanya berupaya untuk mengamalkan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Akan terwujud itu semuanya barakallahu fikum. Persis insyaAllah seperti yang terwujud di zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang dari muhajirin datang disambut sama suku Anfar. Persaudara. Dipersaudarakan dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dengan prinsip Islam, iman dan sunnahnya beliau. Yang kalangan Ansar, suku Aus, suku Khazraj, dipersaudarakan dengan keislamannya, dengan keimanannya, dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka terwujudlah yang namanya para sahabat Rasul yang sangat mulia, yang sangat saling mencinta, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling bantu membantu, solid. Ada Aus, ada Khazraj, dan ada kabilah-kabilah Quraisy yang lainnya terbentuk dalam kalimat muhajirin. Semuanya kumpul jadi satu dengan nama sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Antum perhatikan kiprah mereka, begitu kokoh, begitu kuat, begitu solid, bersama-sama satu misi, satu visi, satu kalimat, satu motivasi, satu tujuan, semuanya dalam rangka untuk membela Islam bersama-sama dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kokoh, kokoh para pelaku itu. Sehingga ketika musuh-musuh agama dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan kaum musyrikin hendak menyerang mereka, mereka berdiri dengan gagah berani, benteng-benteng yang kokoh, siap menghadang dan menghadapi siapapun dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan kaum musyrikin. Peperangan demi peperangan di zamannya Rasul mereka lalui dengan gagah berani, kemenangan demi kemenangan, sampai pada akhirnya Rasul dan para sahabatnya bisa merebut kembali kota Mekah, Fathul Mekah, dan akhirnya Jaziratul Arab bersinar dengan cahaya Islam di seluruh wilayah yang ada. Musyrikin diinyahkan, kafirin dilemparkan keluar dari wilayah Jaziratul Arab. Itu langkah awalnya adalah al-ukhuwah al-islamiyah yang dibangun di atas amal bisunnah, mengamalkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam.
Lanjutannya, antum bisa memperhatikan sepak terjang para sahabatul kiram sepeninggal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dengan amal di sunnah, dengan sunnah Rasul yang mereka pegangi, dengan ukhuwah Islamiyah yang mereka bangun di atas sunnah tadi, mereka bisa menguasai dunia pada masa ini. Kekuatan Romawi takluk, kekuatan Persia takluk, semuanya takluk di bawah pasukan-pasukan kaum muslimin yang kokoh di atas sunnatul Rasul, yang kokoh dengan ukhuwah Islamiyah yang dibangun di atas sunnatul Rasul alaihi salatu wasallam. Secara gemilang, generasi pertama umat ini di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan zaman para tabi'in begitu indah. Itu semuanya dasar pondasinya adalah sunnatul Rasul alaihi salatu wasalam. Dari sunnatul Rasul memunculkan yang namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, saling bersaudara di atas bimbingan sunnatul Rasul alaihi salatu wasalam. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kalau kalian menginginkan adanya tali persaudaraan, adanya ukhuwah Islamiyah, adanya persatuan, adanya muamalah yang baik, itu semuanya harus satu prinsipnya. Siapapun dia, dari manapun asalnya, harus satu prinsipnya, harus kembali kepada bimbingan-bimbingan sunnah Rasul, kembali kepada ajaran-ajaran Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam semua hal, membangun ukhuwah kita di atas bimbingan sunnah ini, masing-masing mempelajarinya, masing-masing mengamalkannya, masing-masing menghidupkannya, masing-masing mendakwahkannya, dan masing-masing memasyarakatkannya di tengah-tengah keluarga dan masyarakatnya. Insyaallah dengan sendirinya akan terwujud yang namanya persatuan dan ukhuwah Islam yang sangat kokoh. Jangan pernah bermimpi adanya ukhuwah, adanya persatuan, kalau dibangun bukan di atas sunnah. Jangan pernah bermimpi mengajarkan ukhuwah, tapi ukhuwah bukan di atas sunnah. Ukhuwah di atas dasar kesukuan atau kedaerahan, tidak bakal terwujud yang namanya ukhuwah Islamiyah secara total di kalangan kaum muslimin, dikarenakan bukan sunnah Rasul pijakannya. Justru itu akan menimbulkan ketimpangan, akan menimbulkan perpecahan antar daerah. Kalau ukhuwahnya, mohon maaf, dibangun di atas prinsip sepurbalingga, ukhuwah purbalingga, ya semata-mata purbalingga. Ketika lompat sedikit menuju ke Banjarnegara, saya orang Purbalingga, situ orang Banjarnegara, mau apa? Tidak ada ukhuwah Islamiyah, tidak ada persatuan kaum muslimin. Yang Banjarnegara sudah begitu, kita adakan ukhuwah Banjarnegara. Lompat sedikit Purwokerto, saya orang Banjarnegara. Kalau saya orang Purbalingga, hari ini orang Purwokerto. Gimana ini? Akhirnya masing-masing akan membela daerahnya, membela kesukuannya, dan segala macamnya. Muncullah yang sangat dikhawatirkan, terjadilah yang namanya pertengkaran, perkelahian, gelut, dan segala macam antar daerah tadi, antar suku tadi, dikarenakan ukhuwahnya itu di atas prinsip fanatisme daerah. Barakallahu fikum. Tidak akan terjadi sedikit pun yang namanya ukhuwah persatuan Islam yang didambakan oleh kita semuanya. Jangan pernah bermimpi. Itu semua kita akan bisa menyatukan. Yang bisa menyatukannya satu, mengamalkan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam, membangun ukhuwah Islamiyah kita di atas sunnah Rasul, di atas bimbingan Rasul, di atas ajaran-ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semua mempelajarinya, semua mengkajinya, semua mengamalkannya, semua menghidupkannya, semua mendakwahkannya dan memasyarakatkannya di tengah-tengah kaum muslimin, dimanapun dia berada, siapapun dia, apapun profesinya,
akan terwujud ukhuwah tadi insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Jam 2:10. Saya letihkan 10 menit. Barakallahu fikum. Saya masih banyak lagi yang menazakumullah, faedah yang lain. Sangat banyak semuanya. Tapi sengaja saya sebutkan poin yang satu ini supaya dipahami dengan baik dan benar, bahwasanya mengamalkan sunnah tidak akan pernah terjadi perpecahan. Syekhul Islam pernah menyatakan as-sunnatu maqrunatun bil jama'ah. Yang namanya sunnah Rasul pasti bergandengan dengan persatuan. Sehingga mereka dikenal dengan sebutan ahlus sunnati wal jama'ah. Sebagaimana yang namanya penyimpangan-penyimpangan bergandengan dengan yang namanya perpecahan. Sehingga mereka dikatakan sebagai ahlul bid'ati wal furqah. Barakallahu fikum. Ingat, mengamalkan sunnah sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Barakallahu fikum. Masya Allah.